Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar selesai rehaska. Ya, di video kali ini saya akan bahas tentang atau unboxing sebuah headset gaming. Ini adalah Fantech HG17S Gaming Headset Visage 2. Ya, ini adalah sebuah headset gaming yang dengan mempunyai harga yang sangat terjangkau di bawah Rp150.000. Dan kita akan unboxing apa saja yang ada di paket penjualannya. Sebelum kita unboxing, kita akan lihat dulu tampilannya. Ya, di bagian depan sini teman-teman bisa melihat penampakan dari gambar headset gamingnya. Jadi teman-teman bisa melihat ada dua headband ya. Yang pertama adalah sepertinya ini adalah metal dan ini adalah yang empuk-empuknya. Dual metal, dual headband seperti ini biasanya adalah untuk mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan headset gaming ya. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa keterangan ya. Ini adalah keterangan di sini. Ini 50 mm driver unit, design for gaming comfort dan mempunyai mic noise cancellation microphone. Oke, di bagian samping teman-teman bisa melihat gambarnya warna biru dan samping kan kirinya adalah warna merah. Oke, kita akan tengok dulu bagian belakangnya. Di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali warna ya. Ini adalah warna dari LED RGB-nya, bisa nyala warna merah, hijau, kuning, biru dan ungu. Oke, untuk spesifikasinya teman-teman bisa melihat di sini ya. Kabelnya 2 meter bla 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 ya. Oke. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat ada beberapa jenis colokan. Nah, di sini berarti dia mempunyai 3 buah jenis colokan. Dua jenis 3,5 mm dan satu USB. Satunya untuk microphone, satunya untuk headset dan yang USB untuk menyalakan lampu RGB-nya. Oke, kita langsung unboxing saja kalau gitu. Jadi penasaran. Oke. Kita unboxing. Oke, agak susah juga. Iya, oke. Baik. Ya, pertama kita dapat headset gamingnya. Masih dibungkus lagi dengan kain, semacam kain-kain putih ini yang empuk. Terus kita dapat apa lagi? Oke. Ini adalah buku petunjuk penggunaan sekaligus keterangan-keterangan dari apa namanya headsetnya ya. Ada. Dan tentu saja ini kartu garansi selama 1 tahun. Tidak mendapatkan semacam kabel splitter atau apa ya, tidak ada. Jadi kita harus beli sendiri untuk kabel splitter atau kabel apa namanya ya, yang bisa untuk untuk audionya ya. Jadi ini tidak bisa langsung kita colokan di HP ya, kita butuh konverternya. Oke, kita langsung buka aja. Ya, ini dia barangnya. Oke, seperti di gambar, hanya saja ini belum menyala ya, rekan-rekan semuanya. Oke, ini mikrofonnya di sini nongol kecil saja, tidak panjang. Dan busanya ternyata memang benar-benar empuk nih. Ini sepertinya adalah busa terempuk yang pernah saya miliki headset, maksudnya headset ya. Karena biasanya headset saya memang harganya murah sih. Tapi oke, ini banget empuk-empuk banget. Terus ini headbandnya juga sangat lentur sekali. Ini yang iron besi ya. Oke, ini double. Cuma kalau lihat dari bentuknya ini saya inget sama ini ya. Kayaknya mirip sama robot G20 kalau nggak salah. Kalau robot G20 ini ada tulisan robot. Ini bukan. Ini logo Fantech. Dan agak, cuma bedanya di mic-nya aja kayaknya deh. Oke, ini penampakannya seperti ini ya. Terus ini adalah kabelnya. Yang ini sayang sekali kita tidak bisa langsung memakainya di HP ataupun di laptop yang mempunyai satu colokan audio saja. Kita butuh yang ini ya, cabangan jadi satunya ya. Ya, sayang sekali di paket penjualnya tidak ada. Oke, kalau mengenai kabelnya sendiri, kalau di sini ini sudah kabel ini karet ya, lentur. Di sini braided ya. Jadi di
setelah bercabang jadi karet, sebelumnya braided, sampai micnya ini braided, ini juga lentur, cukup bagus. Dan ya lumayan, kurangannya cuma ya kita nanti akan ngetes aja di review yang lebih lengkap. Cuma yang jelas paket penjualannya hanya simple, tidak ada dapat stiker atau dapat splitter dan sebagainya, nggak ada. Tapi ya oke lah, semoga nanti dengan harga segitu worth it ya. Oke, kira-kira itu saja untuk unboxing dari Fantech Visage 2 HG17S headset gaming ini. Dan di video berikutnya saya akan mereview secara mendalam seperti apa kemampuan dan juga audio, baik mikrofonnya maupun hasil keluarannya. Semoga nanti ini bisa worth it. Gitu aja, terima kasih. Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka. Subscribe channel saya apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Main-main pula ke sosial media saya di bawah ini dan tonton video saya yang lain. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.